berita kali ini beralih kepada berita Sukan. Bola sepak Liga Spanyol. Jadwal La Liga ibarat Piala Dunia. Pengendali Real Madrid Zinedine Zidane menyifatkan pemain Los Blancos bakal berdepan dengan baki saingan La Liga ibarat pusingan akhir Piala Dunia. Menurutnya, jadwal baki perlawanan menjadi lebih padat selang 3 hari berbanding saingan awal sebelum penangguhan pada match lalu akibat pandemi COVID-19. Secara jujur, saya merasai suasana saingan La Liga kini seperti pusingan akhir Piala Dunia dengan kepadatan jadwal yang perlu diharungi setiap klub. Walaupun begitu, saya percaya pemain Real Madrid sudah cukup berpengalaman berhadapan situasi seperti ini. Tambahan lagi, perlawanan berprofil tinggi. Jadi saya tidak terlalu bimbang dalam mengharungi baki saingan kompetitif. Ini yang semestinya menjadikan sedikit aspek kecergasan pemain, katanya. Real Madrid sebelum ini mengikuti rapat penaruh Liga Barcelona sebelum saingan ditangguhkan akibat pandemi COVID-19. Tambah Zidane, pemain sudah melakukan persiapan rapi selain menyifatkan pengalaman dalam kalangan pemain sebagai kekuatan klub itu. Pemain saya tahu bagaimana rasanya beraksi di pusingan akhir Piala Dunia atau Piala Eropa. Saya berkeyakinan bahwa apa yang sudah kami lakukan dengan pemain dan sekarang kami harus menunjukkannya di atas padang. Kata bekas pemain Real Madrid itu. Sekian saja berita Sukan untuk kali ini. Terima kasih. Saya Slim Maribin.